saksikan komentar dari sang pelatih Harry P dan juga Aryono tentang Hendra dan juga Asan dalam tayangan berikut ini. Karena mereka sudah usia ya, tapi ya untuk aku kurang atlet sih masih oke lah ya. Jadi tidak terlalu full untuk latih mereka, tapi sebatas kemampuan mereka saja. Biasanya saya kalau Aksan Hendra itu sebelum main masuk lapangan kita ada diskusi sedikit gitu. Mereka tipenya komplit ya, bisa main keras, bisa juga main pelan, bisa defensif juga, bisa nyerang juga, jadi komplit lah. Cara main mereka beda, nggak sama seperti pemain-pemain muda, terlalu apa namanya, temponya cepat. Jadi ini mainnya di pengaturan pola mainnya, irama mainnya terkadang kapan cepat, kapan lambat itu lihat situasi di lapangan. Untuk menjadi juara sih ya kemungkinan sih ada aja ya. Kemarin juga kan waktu di Olimpia, waktu Kevin udah kalah, dia bisa membuktikan. Kemarin di Olimpia, Kevin video yang kalah pertama bisa membuktikan. Jadi kemungkinannya ada, besar. Ya menurut saya potensinya terbuka lebar buat mereka. Karena setelah mereka menjuarai kejuaraan penting seperti kejuaraan dunia World Champion ini, bisa mereka raih juara, itu menambah motivasi, menambah keyakinan, dan menambah apa namanya, saya sebagai pelatih juga optimis itu mereka bisa tetap masih bisa bersaing dan bisa berprestasi di Olimpik 2020. Mainnya tenang ya, terus percaya dirinya ada, ya itu aja sih. Jadi pengalaman lah, experience-nya bagus. Ya kalau menurut saya sih persentasenya mungkin lebih banyak kelebihannya, kekurangannya tetap siapapun pemain itu ada kekurangannya. Kekurangannya itu ya pasti karena mereka usianya sudah ada, pasti kondisi fisiknya, fisik kecepatan sama powernya pasti agak sedikit menurun. Tapi kelebihannya mereka itu kan tenang, antisipasi bolanya tepat, penempatan bolanya juga matang. Itulah ciri-ciri pemain apa namanya senior. Yang pertama pasti disiplinnya ya, mereka tuh disiplin ya, terutama ya dua-duanya interaksan disiplin dalam latih. Jadi waktu latihannya di luar lapangan juga disiplin, di dalam lapangan disiplin, itu yang perlu contoh buat Aksan Hendra ini banyak. Jadi kalau role modelnya Ganda Putra ini salah satu contohnya, ini kan apa namanya Hendra Aksan, jadi banyak ya, bisa kedisiplinannya, motivasinya, nggak mau ngalahnya sama pemain muda. Walaupun mereka apa namanya sudah punya keluarga, ninggalin keluarga begitu lama, tetap ada. Jadi pengaturan waktu, disiplinnya, motivasi mereka itu harus jadi contoh buat pemain-pemain muda ya. Walaupun mereka sudah berkeluarga, pengaturan waktunya, dan yang pasti mereka juga nggak mau kalah sama pemain-pemain muda. Nah kalau yang seniornya aja nggak mau kalah, yang mudanya harus lebih daripada mereka. Itu Hendra itu datang waktu pertandingan di Swiss Open itu. Hendra ada bicara sama Aryono. Waktu itu Aryono masih ngelatih ganda putri, saya udah di ganda putra. Waktu itu di ngomongnya di lapangan warming up court di San Jacob itu, yang kemarin mereka juara itu. Hendra bilang sama Aryono, dia bilang dia mau balik lagi ke pelatnas. Dan waktu itu dia udah di luar pelatnas sama Kido kan. Dia mau balik lagi, cuman nggak ngomong ke saya langsung, ngomongnya ke Aryono. Dia bilang sama Aryono, "War, tolong ngomongin ke Bu Heri, mau nggak? Saya mau balik lagi ke pelatnas, bisa nggak?" Kebetulan Aryono sama saya tidurnya satu kamar. Aryono bilang, "Her, Hendra mau ngomong, masih bisa nggak dia mau balik lagi ke pelatnas? Lu mau nggak terima di pelatnas?" Ya udah besok aja ketemu, ngomong di lapangan, ketemuin saya di lapangan. Udah besoknya ketemu terus, "Ngomong apa, Kis?" Itu pertanyaannya Hendra tuh ngomongnya gini, "Kok saya masih bisa prestasi nggak?" "Pasti Kis masih bisa, kamu masih bisa prestasi. Gimana kalau saya balik lagi ke pelatnas?" Kok Heri masih mau, "Ya udah bisa, kamu atur aja surat-suratnya, nanti saya bantu ngomong ke PBSI." Kalau Aksan ini kan tipe pemain belakang ya, si Hendra mainnya pemain-pemain depan. Jadi saya gabungin, saya punya feeling ini bisa ya ke depannya bisa baik lah. Jadi,